Tennis Jazz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan syukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dia mempertemukan kita lagi dalam program tadarus qiraat Hamzah ini di bawah program anjuran RH Qiraat Center. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan dipanjangkan usia lagi dan juga diberi sihat afiat. Juga Allah Ta'ala pemudahkan urusan kita, maka kita berkesempatanlah bertemu pada petang ini insya-Allah. Mudah-mudahan dilimpah rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa jua musibah ataupun ujian yang menimpa kita, saudara kita, kita sama-sama beri saling apa ni, beri semangat ya, beri semangat untuk diri kita sendiri juga dan juga untuk saudara-saudara kita. Semoga mereka dapat sabar dan tabah dan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan yang lebih baik ya, saudara-saudara kita, jiran-jiran kita yang ditimpa musibah banjir khususnya di Selangor yang sepanjang sepanjang kita hiduplah ya, banjir seperti 2021 ini tak pernah berlaku lah, setakat yang Ustaz tahu. Tapi tak tahulah, takut yang sebelum ni pun dah ada. Setakat yang Ustaz tahu belum pernah berlaku, maka itu ujian mungkin bagi setengah orang tu kali pertama. Banyak-banyak bersabar. Kalau Kelantan, Terengganu, itu macam dah kerap sangat lah. Kalau kampung orang tua Ustaz tu memang boleh dikatakan setiap tahun. Tahun ini saja dua kali, awal tahun sekali nampak bumbung aja. Akhir tahun pun nampak bumbung juga. Jadi dia dah biasa. Tapi ialah dah biasa pun macam kalau kita apa ni, lihat kepada kesan-kesannya, banyaklah yang terlibat ya, kerosakan-kerosakan. Dia nak buat macam mana? Kenapa tak pindah-pindah? Tak tahulah pula kenapa tak pindah-pindah ya. Tak ada rezeki untuk pindah lagi agaknya. Dia dah selesa dekat situ dan tak berpeluang untuk ditempatkan tempat yang lebih lebih baik. Tapi apa pun, anak makin besar, dah besar-besar panjang pun, tapi sabarlah ya. Jadi dah biasa. Apa pun kita harapkan semoga kita semua selamat daripada musibah-musibah yang lebih dahsyat lagi lah insyaAllah. Okey, kita hari ini akan mengaji Qiraat Hamzah dan muka suratnya ialah muka surat 97. Hari ini 97 ayat yang akan kita mula dengar bacaan yang dia akan dibaca oleh pembaca-pembaca kita, ayat 119. Okey, baik, kita sama-sama buka dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Baik, pembaca pertama kita Kak Saidah daripada Rau. Betul eh? Kak Saidah dah lah. Okey. Tak ada orang lain lagi takat ni. Okey, silakan Kak Saidah. Satu sembilan. Baik, Kak Saidah nombor satu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا صدق الله العظيم. Okey, baik. Bacaan Kak Saidah tadi dia berhenti pada wala amurannahum. Ya, berhenti pada wala amurannahum. Maka di situ kita boleh pilih dua wajahlah. Sama ada kita nak baca tahqiq wala amurannahum ataupun kita nak tashil wala amurannahum. Boleh dua wajah. Cuma Kak Saidah tadi buat wajah tahqiq. Tak ada masalah, boleh pilih. Sebab itu bukan kita nak wakaf yang ikhtiari. Mungkin kerana tak sempat nafas dah habis sampai situ. Ataupun sekadar intidhari saja nak ulang lagi wajah yang berikutnya. Jadi kalau berada di akhir ayat itu, kita nak tunjuk dia boleh baca dua wajah. So kita baca dua kalilah. Kalau tadi hanya sekali saja. Bukan bermakna satu wajah saja. Tapi boleh juga baca wajah tashil. Okey, kemudian ada hukum idgham bila gunnah kan. Wa may yattakhidhi bagi khalaf. Dah dibaca situ idgham bila gunnah, kemudian dibaca idgham ma'al gunnah untuk riwayat khallad. Baik, ayat 120 pula ke Afsah MJ. Dua ayat ke Afsah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Sekali lagi ulaika, panjangkan sikit lagi sampai 6 harakat. Satu, kemudian yang kalimah jahannamu wala mim baris depan itu biar kita rasa kita sentuh dia tu bunyi mu jahannamu wala, bukan sekadar lalu, kerana mim yang baris depan ni kadang-kadang dia jadi mati kalau kita tak kita tak jelaskan bunyinya baris depan jahannam wala, seolah-olah dia mati, seolah-olah bukan kita matikan dia, yes, seolah-olah jadi mati, jadi timbulkan dia ataupun jelaskan jahannam wala. Okey, panjangkan ulaika sekali lagi. Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Boleh Ustaz? Ustaz tak tahu lain-lain. Ustaz tak berapa okey ke? Sebab Ustaz dengar tadi na tu terpanjang. Boleh ulang sekali lagi. Macam nak kena dera je. Jahannam wala. Nampak macam senang Ustaz. Okey. Nampak macam senang Sudah. Ulaika ma'wahum jahannamu wa la yajiduna anha mahisa. Okey, alhamdulillah. Okey. Ya, sebab ayat tu senang sangat, sebab tu boleh tegur banyak. Boleh bagi halusi lagi, ya. Okay. Macam Ustaz, Ustaz talaki dengan Syekh Ustaz apa ni, dia macam syadid lah.
kita baca tu macam dan orang lain baca pun kalau kita dengar macam banyak dia lepas-lepas, dia tegur sikit-sikit, sikit-sikit. Ada yang komen juga cakap belakang-belakang lah ya. Kenapa Syekh ni tak tegur je dia baca ni? Banyak yang salah tapi tak tegur je. Kadang-kadang itu satu teknik. Teknik dia bukan tak nak tegur silapan. Kadang-kadang banyak sangat nak kena tegur. Ataupun dah tegur tak boleh betul-betul kan? Misalnya kan maksudnya itu baru round pertama. Kita kalau kita mengaji kalau seorang guru kita dengar tu dia tak betulkan sangat tu, itu mungkin baru round pertama. Nak lagi kita baca round yang kedua. Round yang kedua mungkin dia pegang sikit. Perkemah kain ini, jaga kain ini lagi ketat, lagi orang panggil lagi banyak diperbaiki. Kadang-kadang orang ini kalau dia baca tak boleh bergerak, ayat pertama tak boleh bergerak-gerak. Dan sekali sekali tu jelah ngaji, besok dah tak datang lagi. Setengah-setengah okay, setengah tu sampai kena tumbuk pun masih okey je, boleh je datang ngaji. Kan? Okey. Baik, ayat yang seterusnya 1 2 3 1 2 2 1 2 2. Umi. Silakan Umi, masih lagi dekat kedai rupanya. Pagi tadi. Sama dengan ustaz dekat laut juga pagi tadi sampai sekarang dekat laut. Assalamualaikum ustaz dan semua. Assalamualaikum. Umi tak habis-habis kuih dari tadi lagi kan? Itulah, tak laku lah Umi. Dah jadi berapa banyak kedai dah ini. Kedai Waras, kedai Abu Amru ni, kedai Hamzah pula. Kedai Hamzah pula. Okay. Silakan. Okay, terima kasih ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا Sadaqallahul azim. Okay. Ya, Ustaz. Oh, baru tu ingat ada dah tanya soalan ni kan. Baru tu ingat rupanya kena baca ayat ini. Okey, asdaqu. Asdaqu bacanya macam mana? Bocor. Okey, yang Umi buat tadi, kalimah asdaqu itu adalah bacaan ismam. Sod ismamkan sod dengan dengan zai, itu campuran suara bunyi huruf sod dengan zai menjadikan satu bunyi huruf za. Waman azdaku seperti huruf za yang disebut oleh orang awam yang mereka tak letakkan pada makhrajnya yang betul. Za hujung lidah di hujung gigi, tapi bila kita letak kat dalam azdaku, nak kata sod pun bukan, nak kata zai pun bukan. Itulah ismamnya. Ya? Jadi bacaan khalaf dan khallat sama. Jadi tapi kalau kalimah as-sirata ataupun sirata, sudah dibincangkan dalam Fatihah. Maksudnya bagi Imam Hamzah pada ayat yang ke-6, kedua-duanya ismam az-sirata. Ihdinas sirata, tapi ayat yang ketujuh hanya khalaf sahaja baca ismam, manakala khallad hanya khusus ayat ke-6. Ayat yang ketujuh tak ismam, bahkan di mana-mana tempat dalam Quran, mana-mana surah ni tak ismam. Tapi kalimah azdaku dia sepakat khalaf dengan khallad, ya? Dengan ismam. Okey,
Boleh ya? Baru tahu. Okey, ayat 1-3 pula. Kak Nurhayati. Silakan Kak Nurhayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أوكي من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا Okay. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم itu track dia untuk nun mati bertemu ya, nun tanwin bertemu dengan waw. Pertama bila ghunnah untuk khalaf, kedua ma'al ghunnah untuk khallad. Okey, cuma erti kalau lah kita nak waqaf pada bi amaniyikum, di situ macam mana cara nak waqaf pada bi amaniyikum? Ingatkan selamat tak kena tanya, rupanya tanya. Saya jawablah Ustaz. Bagi Ustaz jawab. Okey, bagi Ustaz yang jawab pada kalimah ini, bi amaniyikum ini, kalau kita tengok ada Hamzah kan. Hamzahnya berada di tengah kalimah. Posisinya tengah kalimah. So, bila tengah kalimah, kita kena tahu dia duduk tengah kalimah ni, adakah huruf yang depan dia tu adalah huruf yang asal ataupun huruf tambahan. Okey, kalau kita dapat kenal pasti huruf yang awal itu huruf ba adalah merupakan huruf tambahan, maka kita kena merujuk kepada muka surat 68 dan juga 69. Dalam buku ni, buku Al-Mughni fi Usul Qiraat Al-Imam Hamzah. Bagi yang dah ada, tengok muka surat 68-69. Bagi yang tak ada lagi, boleh tanya Datin nak dapatkan buku ni. Kalau yang berada di sanalah, dekat-dekat dengan area di apa ni, Shah Alam di Selangor. Dia dengan Datin ada lagi rasanya. Okey, jadi kalau dekat-dekat sini, boleh tanya Ustaz. Pada ayat 60, muka surat 69 ya. Muka surat 69 itu ada nombor A tu. Perasan tak? A. Apabila huruf hamzah berbaris atas selepas kasrah seperti fa bi ayyi. Samalah tu patternnya tu. Laisa bi ama bi a bi ayyi. Sama patternnya. Jadi boleh baca dua wajah. Pertama tahqiq bi amaniyikum. Boleh baca. Dan yang kedua tukarkan hamzah jadi huruf ya bi ya bi ya. Ya bi amaniyikum. Boleh? Tak tahu jawapannya. Okey, baik. Okey, sama. 1-2-4 pula Kak Kamaria. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal minas-salihati فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Okey, faulaika ambil balik situ dan panjang 6 harakat. Cukup 6 harakat. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ belum cukup. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ itu tahqiq ya. Okey, tahqiq kedua. Yang kedua saktah. Betul. Saktah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ
أو أنسي وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. Boleh berhenti situ dulu. Nak habiskan yang satu. Buat wajah yang seterusnya, track ketiga. Khalat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, ada tiga track di situ. Ayat yang mana ada awalnya ialah nun mati bertemu ya. Kemudian ada dalam ayat ini sakin mafsul. Nah, track dia macam tu. Tiga track dia. Pertama dengan bila gunnah dan tahqi. Kedua bila gunnah dan sakta. Ketiga ma'al gunnah dan tahqi. Okey, baik. Terusnya ayat 125 Kak Natra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسنُ دينًا. Belum lagi. Oh, habiskan dulu ke? Track kedua dulu. Track kedua ma'al gunnah dulu. Wa huwa muhsinu wattaba. Oh, terus buat ma'al gunnah eh? Terus ma'al gunnah. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Itu baru sakta. Ya. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا okay. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. صدق okay. الله العظيم. شكراً سأ pattern ni dia mula dengan sakin mafsul dulu, checkpoint pertamanya. Okey, kemudian hujung tu kita jumpa hukum tanwin bertemu waw. Jadi track dia macam tadilah. Mula-mula buat tahqiq dan bila gunnah. Kedua buat tahqiq dan ma'al gunnah. Ketiga baru saktah dan bila gunnah. Dia berbeza dengan yang tadi. Yang Kak Kamariah tadi. Okey, baik. Terima kasih, Ustaz. Terpindah ke ayat berikutnya, Kak Su. Silakan. Wallillah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وللله ما في السماوات وما في الأرض. Sakta kan Ustaz? Sakta buat sakta. وللله ما في السماوات وما في الأرض. Itu baru sakta. وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا. Sama-sama. Baik. Okey, itu bacaan Kak Su pada kalimah al-ardi yang diwakafkan, dia boleh dua wajah. Sakta dengan naqal sahaja. Takid tak adalah. Takid tak dibaca. Ketika wakaf tak ada takid untuk al. Manakala syai'in dua wajah, dua track untuk khalaf dan khallat
sakta yang pertamanya, kemudian yang kedua track kedua tu tanpa sakta itu hanya khusus bagi solat sahaja. Okey. Baik, pindah ke ayat berikutnya. Ustazah Juwairiyah, silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yastaftunaka fin nisa fin nisa fin nisa fin nisa fin nisa. Ustaz. Betul. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Okay, baik. Allahul Azim. Ha, ayatnya panjang tapi satu je sama-sama. Cuma pada waqaf pada kalimah an-nisa'i. Itu dah kerap kita jumpa. Dah waqaf pada kalimah an-nisa'i, posisi hamzahnya hujung yang baris bawah sebelumnya ada alif mat ya. Jadi lima wajahlah yang dibacakan tadi. 2, 4, 6 itu wajah ibdal, kemudian tashil beserta raum 6 harakat dan 2 harakat. Okey, baik. Terusnya kita 1, 2, 8. Tadi kakak tu berhenti kat la tuk tu nahun. Oh, okey. Ha, waqaf pada la tuk tu nahunna. Okey, baik. Tadi kalau waqaf pada la tuk tu nahunna, selepas pandang di situ, kena baca dengan ibdal. Wah, ibdalkan hamzah kepada mat. Boleh, Ustaz? Ya, satu tu nahunna. Saya baca macam tu. Ha, tapi lepas tu akak bila akak ulang balik akak pun baca tu juga. Itu pendengaran saya lah. Tak pula baca la tu. Jadi kita perbetulkan di situ. Iaitu kalau waqaf ibdal macam warash lah ya. Kalau kita waqaf la tu nahun betul. Begitu kalau waqaf. Cuma kalau sambung mungkin masih melekat lagi. La tu tu la tu tu nahun secara tahqiq untuk ketika wasal. Oh, kalau sambung kena tahqiq ustaz ya? Betul. Kalau sambung tahqiq sahaja, satu wajah saja. Dia tak sama dengan warash. Warash kalau waqaf pun ibdal, wasal pun ibdal. Itu warash ataupun susi pun Abu Ja'far, macam tu. Okey, boleh ya? Baik, kita pindah ke 128 lah. Kak Wan Ahmad. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inimra'atun khifat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا. Panjangkan ha. أَنْ يُصْلِحَ, dua harakat. يُصْلِحَ. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا. Okey. Saya buat dengung. Boleh. Atau boleh. Boleh ambil di situ ayusliha. Ayusliha bainahuma sulha. Okey. Okay. Buat sakta tanpa dengung. Min ba'liha nushuzan au i'radan fala junaha 'alayhima.
semula. Mak min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima. Fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha. Okay. والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Okay, baik, alhamdulillah. Subhanallahul Azim. Okay, pertamanya kalimah khafat tu, kalimah khafat jangan jumpa. Dibaca imalah kan, khifat. Kalimah ini Kak Wan Amal masih ingat tak? Dia tersenarai dalam berapa kalimah yang dibaca imalah? Tak ingat. Tak ingat. Okey. Dia tersenarai dalam 10 kalimah. 10 kalimah yang dibaca imalah dalam muka surat 41. Jadi khafa dalam jadual ataupun nombor 11 bawah muka surat 41 tu, dalam petak tu ada kalimah khafa. Tapi di sini khafat. Itu beza dari segi taknis saja ya. Khafat ni ada tak taknis, yang khafa kalau tak ada taknis maknanya sama ada dia tak taknis ada ataupun tak ada, dia tetap dikira sebagai fi'il madhi as-sulasi. Tengah-tengahnya ada alif. Jadi dia imalahkan satu wajah saja, satu ya. Okey, kemudian yunushuzan au i'radan itu sakin mafsul, betul tadi dah buat dua track. Kemudian ayusliha itu ada nun mati bertemu ya bila gunnah track pertama, ma'gunnah itu track yang kedua, dan ada alif lam. Alif lam kita akan buat dua track lah, saktah sekali dengan tahqiq sekali. Okey. Seterusnya 129. Kak Mariani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana ghafurur rahima. Okay. Wa in yatafarraqu yughnillahu kullam min sa'atihi wa iyatafarraqu yunillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Okey, ni dua ayat ya dibacakan tadi, ada hukum bila gunnah ma'al gunnah lah, wa inya tafarraqa ayat yang 130 tadi, nun mati bertemu dengan ya. Itu dah biasa dah, banyak kali yang kita jumpa ini tentang bila gunnah dan ma'al gunnah ni, nun mati bertemu ya, nun mati bertemu waw ataupun tanwin. Okey, baik. 131 pula Kak Amsah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Okay. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اسْتَعِينُوا
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله okay. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Okay. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Okay. Sama ya, pattern ayat yang kita dengar tadi yang dah diuraikan sebelum ni, Alif Lam. Dah betul lah, wakaf pada Alif Lam, tahqiq dan saktah dan naqal. Dia tak ada wajah tahqiq ketika wakaf di situ. Ada beberapa kali di situ jumpa kalimah wama fil ardi yang atas tu dan wama fil ardi yang bawah. Sama juga. Itu juga 132 ya. Kita dengar Kak Ros pula baca. Kalau pendek ni 132 ni Kak Ros. Oh, ada giliran saya ya. Kenapa Kak Ros satu ayat ni ya? Tak boleh. Ayat berapa? Kita ni usah maaf. 3132. Okey. Tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa ma fil ardhi wa kafi billahi wakila. Tak sempat nak landing sangat habis. Okey. Ikalah wama fil ardh. Apa kau, nanti saya kena ganti orang lain ustaz. Nampak macam ada beberapa tak dah dia. Okey, wama fil ardh sama juga ya. Yang penerangan tadi cara wakaf dengan saktah dan naqal. Okey, seterusnya Haji Azhari. Ayat berikutnya 133. Assalamualaikum ustaz dan kawan-kawan semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين بآخرين إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين بآخرين إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Bi akhirin waqaf tadi dibaca dengan dua wajah. Dua wajah. Pertama tahqiq, kedua ialah tukarkan jadi huruf ya kan tadi. Dalam buku ustaz muka surat berapa tu? Muka surat 68 dan 9. 68 dan 9. maknanya tadi dah bagi tahu pada Kak Yati tadi ya. Kak Yati tadi. Jadi dah sempat tengok awal lah. Cara nak wakaf pada bi akhirin ya, sama pattern dengan fa bi ayyi ataupun bi ayat bi ayatina ya. Hamzah berada di tengah kalimah baris satu sebelumnya huruf tambahan baris bawah. Okey, ayat seterusnya ustaz, boleh nak tanya tak ustaz? Boleh boleh. Kadang-kadang saya macam confused lah. Bila masa yang kita nak ibdal, bila masa kita tashil. Dua-dua ada B kan. Macam biang
macam kan yang kalau ada yang macam ba, bi ke wa ke apa, ada kadang-kadang kita tashil, ada yang ada kadang-kadang kita ibdalkan. Boleh tak okay. Ustaz bagi nak ingat macam mana tu? Pertama kita kena faham posisi hamzah tu berada di tengahnya kerana didahului huruf tambahan ke atau dia memang sebelumnya adalah huruf asal. Itu yang pertama kita kena faham. Jadi kalau di sini kita tengok berada di tengah, huruf sebelumnya adalah huruf tambahan. Jadi kaedahnya kalau huruf tambahan, tengok pula huruf tambahan tu baris apa. Kalau baris bawah, dia lain wajahnya. Kalau sebelumnya baris atas, lain pula wajahnya. Jadi kita kena refer kepada pattern ataupun penerangan yang dijelaskan tentang perubahan-perubahan pada huruf hamzah ketika wakafnya, ya, posisi dengan baris. Di mana tu Kak Lina? Tengok macam, posisi. Macam contoh biiz ni kita pakai, kita baca biiz ni kita pakai, guna tashil. Tapi tahkik, dia pun tashil dan tashil. Tapi dia dalam keadaan dia pun berada di tengah. Sebelumnya adalah huruf tambahan bi. Tapi dalam keadaan ni kita gunakan tashil. Dan dalam keadaan tadi yang dibaca digunakan sebagai ya. Itu yang kadang-kadang terconfuse sikit. Hafal formulanya lah. Hamzah tu tengok biiz ni hamzah baris bawah. Bi akhirin hamzah baris atas. Itu dah beza tu. Kerana hamzah baris atas lah yang boleh ditukar jadi ya. Kalau hamzah tu baris bawah itu kita hanya buat dia pergi selain tahqiq, tasdikkan dia. Tak boleh tukar jadi ya kerana dia baris bawah. InsyaAllah, insyaAllah. Lagi kenapa pun, tak buka video? Sekali, sekali. Kita marah dia. Kenapa tak buka video? Kalau kita tengok pun, dari segi apa, kalau kita tukarkan baris bawah tu sebagai huruf I, hamzah yang baris atas tu jadikan dia sebagai A, macam bahasa Melayu lah. Dia ditukar jadi huruf Y kan. Jadi ya, jadi Y. Kalau kita kata D-I-A. D-I-A. Dia. Dia. Jadi ada Y tu. B-I-A-R. B-R. Ada Y tu. Nampak tak? Dia bertukar jadi huruf Y. Seolah-olah ada Y. Y itu macam ya lah. Jadi sama je. Kita convert ke dalam bahasa Melayu kita tu. Untuk ingat. Untuk ingatnya senang tukar ya ke atau senang dia jadi tashil. Balik kepada bahasa Melayu kalau kita nak ingat formula itulah ya. Mungkin macam mana tu, tanya-tanya macam mana nak ingat yang ni tashil, yang ni tukar ya, dah faham. Yang tu tashilnya kerana hamzah baris bawah, yang ni tukar jadi ya kerana hamzah baris atas. Macam mana nak ingat tu? Balik kepada bahasa Melayu kita. Kalau ada I, A, kita akan buat Y. Y tu macam huruf ya. B, A, B, A. Macam itulah. Ya? Boleh? Formula sikit saja lagi dia punya hidayah tu nak dapat. Nak sampai boleh. Boleh kat, orang kata kat ujung jari. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan sampai bila sampai di Kelantan. Okey. Baik. Terus. Amin, amin. Ya Rabbana, amin. Ayat yang berikutnya. 1, 3, 4. Kak Aisyah. Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak baca Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa indallahi thawabud dunya wal akhirah. وكان الله سميعا بصيرا الله عزيز dah siap. Jadi
wal akhirah berapa kali jumpa sebelum tu pattern sama kan, wal apa ni fil ardi wal akhirah samalah tu, ada alif lam cara nak wakafnya dengan sata dan aqal. Baik, terima kasih ustaz. Nama seterusnya 135. Macam mana Kak Madiah ada? Okay, 135 Maziah tak ada. Dia pergi bantu masa banjir. Oh, bantu masa banjir. Jadi dia tak sempat nak masuk. Okay, ada siapa nak cuba baca? 135 yang belum, yang tak ada nama, yang belum baca nak baca, silakan. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nur Aini. Saya. Sorry. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhadaa lillahi walau ala anfusikum awil walidayni. Panjang-panjang. Walau ala. Panjang. Anfusikum awil walidayni walaqrabayn. Walaqrabayn. Baca wajah sakta pula. Aqrabin walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin wal aqrabin iyyakum salah iyyakun ghaniyan aw faqir salah sajak iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awli bihima iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awli bihima iyyakun waniyan aw faqiran fallahu awli bihima. Okay. Tabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Okey, alhamdulillah. Dalam bacaan Kak Raini tadi, ada susunan dia yang dia buat di mana ayat yang awal tadi kita jumpa dia checkpoint pertamanya sakin mausul, lepas tu hujung dia tu wal aqrabin alif lam. Jadi pattern sama juga track pertama dengan tahqiq dan wal aqrabin dua wajah kan, saktah dengan aqal, kemudian dia saktah anfusikum, situ pun dua wajah, tetap dua wajah. Okey, yang lain tu seperti yang dah dijelaskan jugalah sebelum ni. Okey, pack 136 kawan Fazidah, silakan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kawan Fazidah daripada Jepun. Ya. Tak ustaz. Dek gana. Ya. Okay, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl. Saya buat thread salah ustaz. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhal. Wal yaumil tak dulu situ. Sakta ustaz. Wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ustaz, okay. Dia buat silap kat situ, bukan apa ustaz. Dalam mushaf kita, sin kat situ adalah warna hitam bukan warna merah. Dekat alif lam. Oh, sepatutnya warna merah lah.
Ya, alif lam patutnya semua warna merah. Tapi tiba-tiba dia salah cetak jadi warna hitam. Itu yang dia terlanggar tu. Itu baru faham. Yang warna hitam tu dia menunjukkan boleh baca tanpa sakta. Sakin masul. Okey. Jadi tak apalah, biasa lah tu. Jangan bergantung sangat pada warna-warni tu. Kena tahu hukum lah. Okey, baik. Sekarang baca dengan tanpa sakta kan? Baca dengan daripada awal. Baca salat. Salat. Kalat ma'al gunnah dan sakta. Okey. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Lepas tu baca tahkik, Ustaz. Ya, betul. Wa man kita atas dekat, boleh ambil wal yaumil, Ustaz? Boleh, wal yaumil. Wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Okey, baik. Jadi track dia macam itulah, untuk pertama ni bila gunnah jadi kena sakta. Itu track khalaf saja. Khalad tak masuk. Kemudian track untuk khalad sahaja maka sakta dulu pada wal yaumil akhir, kemudian kita tahqiq itu wajah keduanya. Okey, baik. Ustaz, saya nak tanya kejap. Macam ni kan, wal yaumil akhir kita dah baca saktah dulu. Jadi bila kita nak baca track khalat, kita baca saktah dululah. Kita baca saktah dululah untuk track khalat. Okey. Terima kasih. Lepas tu baru tahki. Sama. Sebab dia checkpoint pertama. Ya, dia ada awal tu checkpoint pertama tu normatif bertemu ya. Okay. Jadi itu dengan bila gunnah yang awal-awal baca bila gunnah tu hanya track khalaf lah, khalad tak masuk. Kemudian baru baca dengan ma'al gunnah itu khalad sahaja. Jadi bila baca khalad, track khalad sampai wal yamil akhir, kita saktah dulu. Okay. Lepas tu baru tahqiq. Okay. Terima kasih, Ustaz. Baik, sama. Memang aturan khalad begitu ya, Ustaz? Dia kita bagi saktah dulu dekat alif lam baru kita baca tahqiq. Kalau ikutkan, kalau dia tunggal, dia duduk hanya ada alif lam saja, tak ada kena-mengena dengan ayat yang perubahan-perubahan yang lain, kita buat saktah dululah. Lepas tu baru tahqiq. Tengok atas track. Tapi kalau macam ayat ni memang saktah dulu. Lepas tu tahqiq. Ya. Okay, baik. Okey, baik. Kak Mariam, silakan Kak Mariam. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladheena amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Okay. Bashiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Adaban alima. Adaban alima. Okey, baik. Yang hujung sekali tu sakin mafsul yang kita waqaf. Jadi tiga track lah dibaca. Pertama tahqiq, kemudian naqal, kemudian sakta. Yang sakta sekali itu adalah untuk khalaf sahaja. Yang satu dan dua tadi, khalaf dan khalad sama. Yang last sekali itu khalaf sahaja. Sakta. Okey, baik. Ayat yang keseterusnya, 139, Kak Fazilah dan 140. Assalamualaikum, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا
Okay. وَقَدْ نُزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ Ulang lagi. وَقَدْ نُزِّلَ وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Okay, baik. Ada faksi huruf lah. وَقَدْ نَزَّلَ وَقَدْ نُزِّلَ Ayat 140 tu dibaca وَقَدْ نُزِّلَ Beza dengan hafz. Kalau kita waqaf wa yustahza'u biha, kita nak waqaf pada huruf ham, kalimah wa yustahza'u. Macam mana nak waqaf di situ ya, Kak Fazila? Tasil ke Ustaz? Wa yustahza'u biha. Salah. Tak nak waqaf pada biha, nak waqaf pada wa yustahza'u. Okey, wa yustahza'u. Tak tahu Ustaz. Kita macam khusyuk nak dengar lalat sekali tak tahu. Yustahza ke Ustaz? Yustahza. Iaitu apa tu? Apa tu? Ibdal. Ibdal kepada alif. Ibdal kepada alif. Ingat betul tak muka ke? Surat berapa? Ingat tak muka surat berapa dalam buku untuk rujukan? Tak ingat Ustaz. Tak ingat. Ustaz pun tak ingat juga tapi kena belik-belik tengok. Baru jumpalah kalau sekarang ni pattern ayat ni ialah apa kita nak kata dia bentuk dia ataupun keadaan dia adakah dia berbaris atau dia mati atau sebelumnya mati sebelumnya berbaris apa keadaan dia duduk Hamzah duduk di hujung kalimah Hamzah berbaris sebelumnya pun huruf berbaris jadi kita kena tengok bahagian mana A ke B ke C dalam pembincangan wakaf pada kalimah berhamzah ada tiga pada muka surat 48 ada A ada B ada C. A hamzahnya mati sebelumnya berbaris. B hamzahnya berbaris dan sebelumnya mati. C hamzahnya berbaris sebelumnya juga berbaris. Ini bukan soalan objektif ni ya. Ini bukan soalan objektif tapi itu nak cerita keadaan-keadaannya. So Kak sebut C bahagian wayustahza'u itu dia adalah pattern C Hamzah berbaris sebelumnya juga berbaris betul? Betul Ustaz betul okay. Betul yang disebutkan tu betul satu sudut tak berapa tepat satu sudut tak berapa tepat satu sudutnya ialah ketika waqaf bila ketika sambung memang dia adalah bahagian C. Tetapi bila ketika waqaf, dia adalah berada pada keadaan A. Hamzahnya mati sebelumnya berbaris. Kenapa kata Hamzahnya mati? Kerana mati ada dua. Di hujung, mati yang asalnya bukan mati. Tetapi pura-pura mati. Tetapi dia dimatikan. Yang keduanya ialah dia memang mati. So yang ini... Yang ini wayustahza'u ini dia tak mati tapi dimatikan kerana waqaf. Jadi pattern A lah. Ya pattern A kita tengok wayustahza'u apa wajahnya kita ibdalkan dia menjadi huruf mad. Ibdalkan jadi huruf mad. Ada di apa ni? Cara waqafnya tengok di bahagian A atas sekali lah. Kerana waqaf hamzah tersebut kepada mad atas lagi yang A tajuk A bawah tu apabila huruf hamzah mati sekian-sekian boleh rujuk di situ ya muka surat 49 tu. Okey. Boleh ya? Boleh insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama. Seterusnya 141 Kak Ismira. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, ini di mana?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum. Qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ada dua mukminin kan. Satu mukminin yang berhenti. Walam na'kum minal mu'minin, yang tu berhenti. Yang satu lagi 'alal mu'minin, yang tu tak berhenti. Yang berhenti tu pattern dianya adalah pada keadaan A lah. Keadaan A. Yang ni memang mati betul. Ya. Hamzah tu memang mati. Bukan kerana wakaf, dia memang dah asal mati. Maka hukumnya sama dengan wa yustahza'u tadi. Itu kita ibdalkan dia jadi huruf mat. Okey, baik. Terusnya ayat yang ke 142. Tak ada orang ni Kak Ros? Kedah ada? Tak ada, lelong-lelong. Lelong-lelong. Okey, bagi pada yang belum percaya nak cuba baca silakan. Siapa nak cuba baca? Silakan, 142. Ustaz, boleh saya cuba? Boleh, silakan Kak Nur Hayati. Kak Nur Hayati, okey. Terima kasih banyak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusali yura'una an-nasa wa la yazkurun. Okay. Wa la yazkuruna Allah illa qalila. Okay, baik. Astagfirullahaladzim. Kalau berhenti pada yura'un, macam mana Kak Nayati? Berhenti pada yura'un. Tadi tak berhenti. Nafas panjang tadi. Tapi kalau ditanya nak wakafnya macam mana yura'un? Ustaz, Hamzah tu berbaris dan berada di tengah. Sebelumnya, kita anggap matilah. Okey, mati tu rumat lah. Jadi, kena tashilkan Hamzah. Dan matkan pada 6 harakat dan atau 2 harakat. Okey, betul. Jadi bunyi yuraun. Okey, betul. Alhamdulillah. Posisi dah tahu, keadaan dia pun kita tahu. Senang kita nak cari jawapan macam mana nak wakaf. Ya. Okey, baik. Terusnya 143 Kak Siti Mariam. Wah. Kak Siti Mariam. Silakan Kak Siti. Dia memang pilih Ustaz. Dia memang pilih nak yang ni. Tak apa, boleh. Okay. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dah tak betul Ustaz, sekejap. Sekejap Ustaz. Jalanan jauh ni nampak dekat tak? Jalanan jauh ni. Okay. A'udhu billahi minash shayukonir rajim. مذبذبين بين ذلك لا إله
هؤلاء 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 مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء 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 مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء 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 okay. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا صدق الله العظيم. Muka surat berapa Kak Siti? Muka surat 74. Muka surat 74. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak tahu wajah-wajah yang dibacakan tadi, apa wajah-wajahnya, boleh rujuk muka surat 74 ya. Apa ni, ada semuanya ialah 13 wajah. Jadi Kak Siti buat tadi 13 wajah. Susunan dia buat tadi, dia selesaikan satu track. Satu track mana wajah-wajah hujungnya pecah, kemudian baca patah balik mutabatabina baik, nak tunjuk grup dia ataupun kita kata package-packagenya, package 1 2 3. Seolah-olah macam tu. Jadi 3 step dia buat tadi dan dipecah-pecah-pecahkan, jadi jumlah keseluruhannya 13 wajah. Boleh faham semua wajah-wajah yang dibacakan tadi? Ya. Yeah. Ada yang tak jelas boleh tanya ya, kalau dia tak ulang tak apa kan ustaz? Kalau dia just buat dekat ha ulang tu sampai 13 kali. Boleh je. Lagi dekat boleh aje. Ulang di situ cepat. Cuma mungkin nak nampakkan okey dah selesai dah step dia pertama. Apa step pertama? Ha u dengan tahkik. Ya. Yeah. Ha ula. Tu tahkik tu u. La, dia pun buat 2, 4, 6. Lepas tu dia pun tashih lai dengan 6 harakat. Lai dengan 2 harakat. Habis. Selesai satu step dia. Pindah kepada step kedua. Sekarang step yang keduanya ialah dibuat tashih. Dan dipanjangkan ha dengan 6 harakat. Ha ula. 2, 4, 6. Lepas tu dipanjangkan la dengan apa, dengan 6 harakat berserta dengan rom. Habis stepnya, patah balik, buat apa lagi, buat dengan dengan tashih berserta 2 harakat haula, haula di situ. So habis 3 step lah, soalannya macam tu untuk susunannya. Boleh faham ya? Boleh ya? Okey. Baik, kita pindah ke ayat berikutnya. Kita nanti jumpa lagi haulai yang memang kita akan wakaf. Ada dalam muka surat yang akan datang, muka surat 277 nanti ada lagi. Jauh lagi lah. Okey, Kak Ramiah pula. Hajar Ramiah, silakan. Assalamualaikum Ustaz, rakan-rakan. Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Okay. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Track yang ke berapa Track. Sorry. Maaf Ustaz. Sakta. Okay. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Ayat yang dibacakan tadi, hukum alif lam yang biasa saja. Ya? Dan al-mu'minin, tu cara nak wakaf pada mu'minin. Baik, kita mungkin ambil ni F ni siapa ni? 146147 sebagai penutup. F tu masih lelong Ustaz sebenarnya. Tidak ada orang isi. F tu maknanya lelong. Yang tak ada F tu, tak ada apa-apa ke, tu pun lelong tak, juga patutnya kan. Patutnya orang tu ambil dua ayat lah. Saya gunakan macam tu, abjad macam tu. Okey, baik. Harapnya boleh faham. Silakan, saya nak cuba. Ada tak siapa nak cuba selesaikan ayat sebagai penutup kelas pada ni? Silakan yang belum baca. Saya cuba Ustaz. Ya, Kak Siti Nora, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illallazina tabu wa aslamu. Sekejap. Ulang balik. Illallazina tabu. Macam ada nak berdengar apa ni, tekan aja illa allazina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. Wakaf kan? Mu'minin nak wakaf kan? Tukar. Ada wakaf itu, wakaf. Yeah. Kalau nak wakaf, jadi mu'min. Tukarkan Hamzah jadi. Itu aja. Bukan wajah kedua baru mu'minin. Tak, dia satu wajah je sini. Dia tak banyak wajah. Satu je wajah dia. Fa'ulaika ma'al mu'minin. Okay. Fa'saufa yu'tinnahul mu'minina ajran azimah. Baik, terus. Fa'yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in sakartum wa amantum. Okey, sebenarnya track ni mula-mula kita baca tahqiq bi'azabikum in tu tahqiq kan. Sampai di wa amantum buat dua wajah. Wa amantum tahqiq dan wa amantum tashil. Boleh dua wajah. Baru kita buat sakta, wa amantun tetap dua wajah juga boleh baca. Tashil. Ya, tashil. Wa amantum. Sebab posisi Hamzah di tengah kerana didahului huruf tambahan. Wow. Baik semula Ustaz. Ma yaf'alullahi bi'azabikum in. Allahu. Ha, baris depan. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in sakartum wa amantum. Okey. Wa amantum. Okey. Batu saktah lah.
Ma yaf'alullahi bi'azabikum. Ma yaf'alullahu. Baris depan. Hu. Oh, tinggal. Ma yaf'alullahi bi'azabikum. Kenapa, Bo? Apa tu? Tak apa, tak apa. Kak Wan. Okey. Mana? Okey. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in sakartum wa amantum Okey. Wa kanallahu syakiran alima. Alhamdulillah. Terima kasih pada Kak Siti Nora. Alhamdulillah. Bacaannya yang akhir tadi Tuan-tuan Puan buat seperti yang saya jelaskan tadilah. Nah, di sini yang mungkin boleh menjawab kepada persoalan Kak Lina tadi, macam mana nak ingat tentang bila masa boleh tashih, bila masa kena tukar dengan ya. Jadi di sini tak tukar ya, ya tak tukar ya kerana hamzah tu baris atas sebelumnya baris atas. Kalau sebelumnya baris bawah baru tukar jadi ya. Nah, jadi sama-sama baris atas tu kita boleh buat tashil. Yang tahkik tu tahkik lah. Tashil tu untuk kita ingat supaya tak bertukar dengan ibdal kepada ya. Okeylah. Alhamdulillah kita selesai ya. Astagfirullahalazim, selesai pada ayat 147 dan habislah juzuk yang ke-5. Alhamdulillah dah 5 juzuk tuan-tuan dan puan tadarus ikuti pembacaan mengikut qiraat hamzah. Rasanya dah makin nampak berbeza dengan juzuk yang pertama dulu. Setakat juzuk pertama ada peningkatan juzuk 5. Ini belum sampai juzuk 15 lagi. Kalau juzuk 15 insya-Allah dah mahir sangat ya. Mudah-mudahan Okey, baik, kita insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semua sihat afiat ya untuk ayat yang berikutnya dan juzuk yang baru. Saya buat sikit apa ni, kaji sikit. Jadi saya tengok macam li'am fusihim bi ayati tu semua ibdal ya. Sedangkan kalau macam bi ihsan dia tashil. Tapi saya nampak macam wa ata'na menggunakan waw dia tetap tashil walaupun macam wa ishaq pun tetap tashil. Dia bukan kerana waw. Dia bukan kerana waw, dia kerana baris sebelum tu. Waw, katakanlah waw tapi baris bawah tetap jadi tukar kepada ya juga. Hamzah tu dia huruf sebelum hamzah tu baris apa, itu poin utama, baris apa, bukan huruf apa. Walaupun huruf apa tu pun penting juga, tapi poin yang utamanya baris dia baris apa. Maksudnya kita bincangkan bila kita tahu huruf tu huruf tambahan, dia ada 10 kan huruf tambahan. Dah, kenapa si huruf tambahan? Yang pentingnya ialah barisnya baris apa. Boleh? Nanti saya rujuk balik semua. Baik, insyaAllah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti sini. InsyaAllah sama pula pada minggu akan datang. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami apa yang belum kami ketahui daripada Al-Quran. Berilah kami kekuatan dapat baca Al-Quran, dapat belajar Al-Quran, dapat mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dan saudara-saudara kami daripada musibah dan bala bencana, ya Allah. Berilah kekuatan, kesabaran, ketabahan kepada kami dan saudara-saudara kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan rakan-rakan semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama.